Assalamualaikum. Okay. So, pada video kali ini, kita akan review antara gaming headset yang kita boleh kategorikan antara yang kira budget lah. Iaitu Plexten Gaming Headset G700. Okay, so dalam kotak ni tadi, yang barang yang ada yang disediakan oleh penjual tu tersebut adalah pertama, gaming headset ni sendiri lah. Dan ini, iaitu dia punya extension lah. Ni sesuai untuk pada korang yang ada laptop yang ada dua input. Satu untuk satu untuk speaker dan satu lagi untuk mic tu sendiri. Sebab sekarang ni biasa laptop yang version baru ni dia hanya pakai satu je, yang mana dia gabungkan suara dan mic tu dalam satu wayar ni lah. So apa yang saya agak terkejut, dia siap bagi free gift guys. Macam dia tahu je yang saya nak benda ni. So ni adalah apa? Finger sleeve. Ni as untuk gamer lah yang nakkan smooth kan kalau tengah main game tu. Tak apa, nanti saya akan cuba macam mana. Okay, so sekarang kita balik kepada headset ni. So first impression yang saya rasa, dia kelihatan agak premium lah guys. Kalau macam korang boleh tengok dekat sini, macam mana yang macam saya pegang ni kan, dia ada rasa macam macam getah-getah sikit macam tu lah. Agak premium. Dan dekat atas ni, seperti korang boleh nampak, dia ada cushion. Cushion boleh lah cushion macam tu. Taklah korang sakit kepala kalau pakai benda ni kan. Setengah headset tu dia rata je. So kalau korang pakai tu, dia agak macam rasa sakit sikit. Dan yang ni yang saya agak puas hati sikit, dari segi dia punya kain dekat bahagian telinga tu, yang tutup telinga korang tu, dia kain dia ni jenis tahan lasak jugalah. Sebab ada setengah headset, dia ada jenis yang boleh lusuh. Dia macam tak, nanti kalau lama-lama korang pakai, dia akan jadi macam apa, dia akan luntur macam tu lah. Tu yang saya tak suka. So kalau macam ni, kalau yang jenis ni dia tahan guys. Bawah ni, dekat belakang ni, dia ada satu butang untuk on off mic. Mana agak mudah lah kalau kita nak tengah meeting macam tu kan. Tengah meeting macam tu, lepas tu kalau nak off mic ke apa, dia agak senang lah, boleh toggle dekat sini. Dan belakang sini ada untuk adjust sound ni, adjust sound speaker. Wah, boleh lah. Dia agak selesa. Dan walaupun saya tak try lagi speaker ni, saya dah boleh rasa dia punya kedap tu. Maksudnya kalau kedap ni, kira dia macam surrounding tu memang tak dengar langsung guys. So ni agak sesuai lah bagi korang yang nak fokus tengah main game kan, atau nak fokus sound dekat sini je. Memang sesuai lah guys. Dan dia punya mic ni pun memang set-set je dekat mulut korang. So dia taklah terlari macam ni kan, macam ni. So just nice lah. Dari segi bilaan headset ini sendiri, ia diperbuat daripada material yang berkualiti, yang mana ia tidaklah mudah rosak apabila korang terjatuhkan dan seumpamanya. Begitu juga pada rekaan bahagian atas headset ini, ia diperbuat daripada keluli, yang mana ia agak fleksibel dan tidak mudah patah. Feature seterusnya adalah stereo surround. Dengan adanya feature ni, bunyi yang dihasilkan lebih berkualiti dan realistik. Contohnya apabila korang bermain PUBG Mobile, bunyi tapak kaki ataupun peluru yang dihasilkan agak detail dan jelas untuk didengar. Begitu juga kalau korang tengok video ataupun scene-scene dalam video itu sendiri, dia akan membuatkan korang seolah-olah berada di dalam video tu. Nak kata bunyi yang dihasilkan itu agak realistik. Dan terakhir sekali, keboleh suaian yang terdapat pada headset ini agak luas, yang mana ia boleh digunakan pada kebanyakan peranti yang terdapat pada masa kini, seperti handphone, laptop, PC ataupun PS4. Headphone ni menggunakan audio jack berukuran 3.5mm. So sebelum korang nak beli, sila pastikan ukuran audio jack yang terdapat pada peranti elektronik korang. So mari beralih kepada
performance ni pula. Yang kita nak tengok sebenarnya performance kan. Dari segi connection dia ni, dia bukan wireless lah. Dia pakai wayar je, just pakai wayar. So bagi korang yang nak cari wireless tu, bukan yang set ni lah. For the moment of truth guys, kita nak try. Sorry guys, part ni aku macam shock sendiri sikit. Yelah, aku pun tak tahu macam mana aku nak rakam suara speaker headset ni. So lepas ni aku akan bagi pendapat atau rasa aku sendiri aku kena headset ni. Okay guys, so tadi kita dah test dia punya speaker ni. Sekarang kita nak test dia punya mic ni, macam mana performance mic ni. So test performance ni, saya nak cuba bandingkan antara dua ni, antara mic earphone dan mic headset ni sendiri. So korang boleh beza macam mana sound dia. Okay, okay. So ni adalah sound daripada earphone ni. So korang boleh bandingkan nanti dengan headset ni sound dia. Okay, ni adalah sound daripada headset ni. Hello, hello, try. Okay, ni sound dia guys. Cuma yang saya ada rasa tersilap sikit. Kalau korang dekatkan macam ni, dia sound dia agak rosak sikit lah. Sebab mungkin dia terlampau tangkap kan. So dengan suara angin pun dia tangkap angin dari mulut. So bagi saya korang kena jauhkan sikit lah macam ni. Kalau jauhkan macam ni sikit, dia nice lah dia punya sound ni. Okay guys, so di penghujung video ni saya nak buat sedikit kesimpulan lah berkenaan dengan gaming Plexten gaming headset ni G700. So bagi saya kan, dari segi performance dia memang bagi saya nice lah, perfect. Untuk kategori headphone budget, saya rasa headphone ni sebenarnya kira okey lah. Bagi saya boleh kira perfect. Pertama dari segi sound dia, dia memang tekap lah telinga ni. Bukan tekap, maksudnya dia menghalang lah daripada sound luar tu masuk. So kita punya fokus tu hanya kepada sound dekat telinga, dekat speaker ni lah. Dan dari segi selesa tu, memang selesa. Sebab dekat ruang dekat bahagian telinga ni agak kira besar lah. So taklah dia tekap macam tu sangat. Biasa kan masalah kita kalau headset ni dia tekap, so dia agak tak selesa. Dia sakit lah kalau guna terlampau lama. Tapi bagi saya kalau ni untuk penggunaan berjam-jam, okey. Dan sound dia just nice. Yes, sound dari segi bass, okey. Dari segi suara dia memang bagi saya smooth lah. Maksudnya dia tak menyakitkan telinga. Dan dari segi kualiti sound dia pun okey. So, beralih kepada mic pula. Seperti yang korang dapat dengar sekarang ni, mic dia pun memang okey sebab dia tangkap sound suara kita tu kira elok lah kan. Seperti yang korang dengar sekarang, kira elok lah kan. So bagi saya sesuai lah untuk bagi korang macam untuk kegunaan, tahu lah PKP sekarang kan, Google Meet. Bagi saya boleh sesuai untuk korang, gaming pun sesuai. So yeah, sebab dengan harga budget macam ni kan. So kalau korang nak detail tentang produk ni, nanti saya sertakan dekat description dekat bawah. So saya rasa setakat ni je lah video untuk hari ni. So tak lupa juga untuk sleeve ni, nanti mungkin saya akan buat video pendek lah dia punya performance dia. Saya try pakai sini. Okay guys, so setakat ni je lah. So korang boleh komen lah dekat bawah, dekat ruang komen, kalau korang minat video-video macam ni. Atau korang boleh bagi suggestion benda apa yang korang nak kita orang review. InsyaAllah kalau budget cukup semua, kita boleh proceed lah. Okay, so guys, sampai sini je untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton video ni. Assalamualaikum.